Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semua. Ya, hari ini saya mengambil video hasil praktek pembelajaran tata boga PSDBK untuk anak-anak paket C SKB Kota Jakarta. Kebetulan siang ini sudah jadi. Sudah jadi anak-anak paket C ini. Kita latihan seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini contoh produk yang dibuat anak-anak. Siapa namanya, Mbak? Dita. Kelas? 10. Kelas 10 sudah ikut ini. Namanya siapa, Mbak? Tika. Iya. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Luar biasa, kelas 10 sudah punya produk kayak gini. Nanti siap ikut uji kompetensi ya? Siap ikut uji kompetensi. Namanya siapa, Mas? Namanya Andra, Pak. Andra kelas? Kelas 10. Kelas 10. Oke, semangat ya. Oke, Pak. Ini contoh kotak-kotaknya luar biasa, campuran. Nanti di bulan November ya, Mas ya, uji kompetensi ya? Iya, Pak. Jadi udah siap ya untuk uji kompetensi ya. Namanya siapa, Mas? Seto. Seto kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 sudah. Oh, ikut. Oh, nanti lulus bisa buka toko roti pasti bakery luar biasa, modal semangat ini sama contoh. Ini di lab tata boga SKB Kota Jakarta. Nah, ini anak-anak, produknya manis sekali ini, keren. Warnanya cantik, aromanya luar biasa. Ini pasti rasanya enak, nikmat sekali. Sebelah sana juga ini anak-anak. Jadi ini anak-anak banyak yang cowok-cowok. Nah, luar biasa. Keren. Semangat, Mas ya. Semangat. Nanti siap uji kompetensi ya. Setelah selesai, anak-anak juga kita biasakan tanggung jawab membersihkan peralatannya. Ini contohnya, mencuci semua peralatannya sampai bersih supaya nanti saat bekerja di judi mereka sudah terbiasa. Keren-keren semua lur, pokoknya anak-anak ini luar biasa. Demikian sedikit informasi terkait dengan pelatihan keterampilan pemberdayaan bagi anak-anak penyelenggara setaraan program paket C di SKB Kota Yogyakarta. Anak-anak sangat semangat sekali, justru yang paling benar adalah laki-laki. Nanti katanya ingin menjadi master chef. Oke, semua siap. Ini kita latihkan kebetulan hari Senin. Besok pagi juga ada lagi. Sampai nanti di bulan November mereka siap untuk uji kompetensi dari LSK. Demikian itu semua. Saya kiri. Semoga video pembelajaran ini menginspirasi kita semuanya untuk memberikan pembelajaran keterampilan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.